tahun 1945. Oh Tuhan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan di tumpang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damai abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Keputusan Kongres Pemuda Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda Pemudi Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong siapa? Jong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Seramenten, Jong Bantarbol, Jong Serebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sudahnya mendengarkan pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat bahasa, adat, pendidikan, dan kebatuan. Dan mengeluarkan mengharapkan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Dengan
Mari kita bawa.